Siapa pun pasti mahukan sebuah smartphone pada harga mampu milik dengan spesifikasi yang menarik. Tidak kira dari segi keupayaan kamera, ruang penyimpanan storan dan sebagainya. Jadi kali ini kami kongsikan kepada korang update terbaru smartphone yang berharga bawah RM500 dengan spesifikasi menarik untuk dimiliki. Vivo Y12S baru saja dilancarkan bulan ini, di mana ia dikuasakan dengan chip pemprosesan dari MediaTek MT6765 Helio P35 dengan 12nm pemprosesan CPU yang disokong dengan 3GB RAM. Dari segi ruang penyimpanan, Vivo Y12S tersedia dengan storan 32GB. Untuk keupayaan kamera, ia hadir dengan dual kamera 13MP dengan aperture 2.2 bagi wide dan 2MP dengan aperture 2.4 untuk depth, selain kamera hadapan yang menggunakan 8MP pada 1.8 aperture. Manakala rakaman video, ia menyokong rakaman kualiti 1080p pada 30fps. Dari segi reka bentuk, paparan menggunakan IPS LCD yang bersaiz 6.51 inci yang menggunakan bateri sebesar 5000mAh. Harganya di pasaran bermula pada RM453 seunit. Honor 9S. Dari segi reka bentuk, smartphone ini mempunyai saiz paparan sebesar 5.45 inci namun mempunyai saiz bateri sebesar 3020mAh sahaja. Seperti model Vivo sebelum ini, Honor 9S turut menggunakan chip pemprosesan dari MediaTek MT6762R Helio P22 dengan 12nm pemprosesan CPU. Namun, ia disokong dengan saiz RAM yang lebih kecil, iaitu 2GB serta didatangkan dengan storan sebesar 32GB sahaja. Smartphone ini hanya menggunakan single kamera sebesar 8MP dengan 2.0 aperture untuk mode wide, manakala kamera hadapan hadir dengan saiz sebesar 5MP dengan 2.2 aperture. Meskipun begitu, smartphone ini mampu menyokong rakaman 1080p pada 30 frame per second. Menurut info, harga Honor 9S ini di pasaran bermula RM318 seunit. Realme C2. Smartphone ini menawarkan dua jenis varian, 3 dan 2GB RAM untuk 32 dan 16GB storan dalaman, di mana kedua-duanya disokong dengan chip yang hampir sama dengan Honor 9S MediaTek MT6762 Helio P22 dengan 12nm pemprosesan CPU. Kedua-dua varian turut menggunakan IPS LCD dengan saiz sebesar 6.1 inci. Berbanding Honor 9S, Realme C2 menggunakan sistem dual kamera 13MP dengan 2.2 aperture bagi wide dan 2MP dengan aperture 2.4 bagi depth, di mana mampu merakam video kualiti 1080p pada 30fps. Kamera hadapannya pula hadir dengan saiz 5MP pada 2.0 aperture. Saiz baterinya pula hadir dengan kapasiti 4000mAh. Meskipun mempunyai keupayaan kamera yang baik, Realme C2 dijual bermula RM398 seunit. Samsung Galaxy M11 dijual pada harga RM499 di pasaran Malaysia, Galaxy M11 menawarkan chip pemprosesan dari Qualcomm Snapdragon 450 dengan 14nm pemprosesan CPU yang dilengkapi dengan RAM sebesar 3GB. Selain mempunyai saiz paparan sebesar 6.4 inci, model ini juga dibekalkan dengan bateri sebesar 5000mAh lengkap dengan fast charging 15W. Tidak ketinggalan, model ini juga hadir dengan saiz storan dalaman sebesar 32GB. Dari segi keupayaan kamera, ia menggunakan triple camera system 13MP wide dengan 1.8 aperture, 5MP ultra wide dengan 2.2 aperture dan 2MP depth dengan aperture 2.4. Untuk kamera hadapan, ia menggunakan kamera sebesar 8MP pada 2.0 aperture. Dari segi rakaman video, ia mampu merakam 1080p pada 30 frame per second. Redmi 9C. Smartphone dari Redmi ini menggunakan triple camera system, 13MP wide, aperture 1.8, 5MP macro, aperture 2.4 dan 2MP dengan aperture 2.4. Manakala kamera hadapan pula menggunakan 5MP dengan 2.2 aperture. Redmi 9C hadir dengan 32GB storan dalaman yang dilengkapi dengan RAM sebesar 2GB.
Model ini menggunakan chip pemprosesan dari MediaTek Helio G35 dengan 12 nanometer pemprosesan CPU. Smartphone ini hadir dengan kapasiti bateri sebesar 5000mAh dan paparan 6.53 inci LPS LCD. Ia juga turut menyokong rakaman 1080p pada 30 frame per second. Untuk info, Redmi 9C ini dijual pada harga RM399 di Malaysia. OPPO A15. Baru saja dilancarkan bulan ini, OPPO A15 tampil dengan kelainan bagi model smartphone bawah RM500 kerana menawarkan fungsi fingerprint pada bahagian belakang model. Smartphone ini menggunakan chip pemprosesan dari MediaTek MT6765 Helio P35 dengan 12 nanometer pemprosesan CPU yang menggunakan RAM sebesar 3GB sebagai sokongan. Ia hadir dengan kapasiti storan dalaman sebesar 32GB serta bateri 4320mAh. Dilengkapi dengan paparan IPS LCD yang menggunakan Corning Gorilla Glass 3 dengan saiz 6.52 inci. OPPO A15 menggunakan triple camera system, 13MP wide 2.2 aperture, 2MP macro 2.4 aperture dan 2MP depth 2.4 aperture. Untuk kamera hadapan, ia menggunakan size kamera sebesar 5MP pada 2.4 aperture. Bagi rakaman video, ia mampu merakam 1080p pada 30 frame per second. Harga bagi seunit OPPO A15 di Malaysia adalah RM464. Realme C11. Sama seperti model yang disebutkan sebelum ini, Realme C11 juga hadir dengan saiz storan dalaman sebesar 32GB namun mempunyai dua pilihan saiz RAM 2 dan 3GB. Menggunakan chip pemprosesan MediaTek Helio G35 dengan 12nm pemprosesan CPU, ia juga dijana dengan kapasiti bateri sebesar 5000mAh. Realme C11 didatangkan dengan saiz paparan sebesar 6.5 inci IPS LCD. Keupayaan kameranya pula, ia menggunakan dual camera system, 13MP wide dengan aperture 2.2 dan 2MP depth dengan aperture 2.4. Manakala kamera hadapan menggunakan kamera sebesar 5MP pada 2.4 aperture. Realme C11 turut menyokong rakaman 1080p pada 30 frame per second. Dilancarkan pada bulan Jun lepas, harga terbaru bagi pasaran Malaysia ialah RM372 seunit. Nokia 3.2. Jenama Nokia tidak asing lagi di Malaysia. Smartphone ini hadir dengan paparan sebesar 6.26 inci IPS LCD. Ia dikuasakan dengan chip pemprosesan dari Qualcomm Snapdragon 429 yang disokong kapasiti RAM sebesar 3GB. Dari segi storan dalaman, ia didatangkan dengan kapasiti 32GB. Untuk bateri pula, ia menggunakan kapasiti bateri 4000mAh yang dilengkapi dengan fast charging 10W. Dari segi keupayaan kamera, ia menggunakan single camera system 13MP dengan aperture 2.2 manakala kamera hadapan pula sebesar 5MP wide dengan aperture 2.2. Nokia 3.2 turut mampu merakam video kualiti 1080p pada 30 frame per second. Ciri lain pada smartphone ini, ia juga dilengkapi dengan fungsi fingerprint. Harga di pasaran Malaysia setakat ini adalah RM399 seunit. Realme 5. Menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 665 dengan 11nm pemprosesan CPU, Realme C5 adalah model spek pertengahan yang dilancarkan tahun lepas. Menurut info, harga terbaru bagi smartphone ini di Malaysia bermula pada RM475 seunit. Hadir dengan 3 jenis varian 32GB atau 64GB storan dalaman bagi 3GB RAM dan 128GB storan dalaman bagi 4GB RAM. Dari segi paparan, ia didatangkan dengan saiz 6.5 inci Corning Gorilla 3 Plus IPS LCD. Untuk bateri, menggunakan kapasiti bateri sebesar 5000mAh. Bagi keupayaan kamera, ia menggunakan quad camera system, 12MP wide aperture 1.8, 8MP ultra wide aperture 2.2, 2MP untuk macro dan depth pada aperture 2.4. Kamera hadapan pula didatangkan dengan saiz 13MP pada 2.0 aperture. Ia mampu merakam kualiti video 4K pada 30 frame per second. Huawei Y6P. Kalau korang memang peminat sejati jenama Huawei, korang patut pertimbang untuk memiliki Huawei Y6P meskipun tidak memiliki Google Service.
Ini kerana smartphone ini dijana dengan chip pemprosesan MediaTek MT6762R Helio V2 dengan 12 nanometer pemprosesan CPU yang disokong dengan kapasiti RAM sebesar 4GB. Di samping itu, ia juga mempunyai storan dalaman sebesar 64GB serta kapasiti bateri 5000mAh. Paparannya pula bersaiz 6.3 inci IPS LCD. Dari segi kamera, ia menggunakan triple camera system di mana 13MP wide 1.8 aperture, 5MP ultra wide 2.2 aperture dan 2MP depth 2.4 aperture di mana mampu merakam video kualiti 1080p pada 30 frame per second. Bagi kamera hadapan pula, ia hadir dengan saiz 8MP pada 2.0 aperture. Ia juga turut dilengkapi dengan fungsi fingerprint pada bahagian belakang. Setakat ini, Huawei Y6P dijual pada harga RM443 di Malaysia. Sekian, itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe YouTube channel Oh Media. Itu sahaja dari aku. Okay, ciao.